mana ya Ki? Ke Solo. Mana? Solo. Solo. Ke mana? Gak pakai ya kali Solo. 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 Ketemu siapa? Yayan. Eh, woi lo, balik lo ya. Bro. Wih, kaget. Kaget banget tuh kayaknya. Sekali ini mau kemana nih? Ada di Bandara Soekarno Hatta. Kita akan menuju Solo hari ini. Tujuan kita adalah makan gudeg ceker. Oh, bukan. Emang ada ya? Solo ada ya? Oh, justru. Justru itu. Racunnya, oh, racunnya ada di gudeg ceker. Hari ini kita mau ke Solo untuk... Sebenarnya kita... Ini panggung yang cukup nggak biasa buat Humasif. Ini kita manggung di acara kawinan, wedding ya? Di acara wedding. Acara wedding. Gimana ya? Jadi ini menandakan bahwa kita juga selain band yang sering manggung di panggung-panggung besar, kita juga siap menerima panggilan untuk wedding ya? Khitanan. Khitanan bisa. Bisa. Asal selama ada panggungnya ya. Panggungnya ada alatnya bisa mang. Untuk khitanan, untuk nikahan, ma untuk apa? Kalau perceraian kita belum ada sih. Menuju bulan juga siap ya, menuju bulan. Menuju bulan. Menuju bulan. Kikah juga bisa. Siap. Kekah. Kekahan juga siap kita. Nah, yang kerennya nih yang nikah masih for ya? Ya, yang nikah adalah masih first yang udah ngikutin kita dari awal ya. Dari awal. Dan salah satu masifers yang cukup loyal ya. Loyal juga sama The Masif. Main di Jakarta, main di Solo udah pasti nonton dia. Sekarang dia nikah, undangnya The Masif. Wih, keren tuh ya. Jadi The Masif jadi tidak hanya jadi biasanya kalau kita dengar cuma ada wedding singer ya. Ternyata ada juga wedding band. Nah, silakan yang mau nikahan langsung telepon. Ini nih kontak personnya nih. Tulis wah di sini wah ya. Yoi. Kayaknya harga khusus nikahan tuh ada ya? Ada. Khusus nikahan ada. Dan, kalau lagu nggak usah dilagukan lagi. Kita spesialis lagu-lagu cinta. Bayar request juga bisa ya? Bisa. David Foster, Chicago, Bruno Mars, bisa. Makan dulu kita nih, makan. Iya. Kita biasa kita baru saja tiba di Solo, baru aja landing di Belanda, Pak. Apa nama itunya bandaranya? Adi Sumarmo. Adi Sumarmo di Boyolali, Solo. Biasanya kalau di Solo tuh kita kulineran pecel. Jadi ada satu tempat pecel namanya sih. Tempat restoran gitu, tradisional banget. Jadi ada pengamennya, dulu suka ada ibu-ibu main kecapi, gak tau sekarang masih ada apa enggak. Kalian aja nanti masih ada apa. Jadi mau ngomongin politik jadi? Jadi dong. Hah? Kita harus like politik guys, biara sekarang. Karena apa yang kita pilih adalah masa depannya bangsa Indonesia. Jadi gak boleh tuh yang namanya golput. Tapi kalau makin panas gini gimana? Gak masalah. Makin panas yang adem. Adem ya? Solusinya yang adem. Panas, dibikin panas ya jadi. Iya. Pokoknya mau milih siapa bebas. Yang penting tidak saling memprovokasi untuk jadi tambah panas. Wih, baru ghetto ini. Jogja. Masih pare. Halo. Oh, ini berkah
Rezeki, wih, rezeki baru anak, nyampe. Rezeki anak nggak soleh. Nggak soleh ya? Nggak soleh aja gini. Woi. Kegemaran gitu. Wih. Apa kerdian? Kerdian. Apa yang namanya? Karak. Kalau aku bilangnya bendar. Bendar itu kan yang belum jadi. Tuh, dengerin. Bendar tuh. Apa bedanya karak sama bendar? Kalau bendar itu belum jadi, kalau karak udah digoreng. Nah, itu. Kerdian ya? Buat makan nasi. Iya, aku tahu. Nasi pakai nasi. Udah sampai di hotel nih. Venue mana tuh venue? Venue. Jauh banget tuh. Venue dekat mana? Senario. Oh.
Kayaknya di sini ternyata. Mumpung venue-nya dekat, soundcheck. Selamat pagi dari Solo. Saiki kulo sarapan nih sarapan wong deso. Deso apa itu ya? Deso kopinya. Iki kopi reng. Iki apa iki? Karak. Karak. Karak dari beras. Nah iki gedang. Gedang. Rebus. Gedang rebus. Nah iki jenang. Nang Jakarta bubur sumsum iki, bubur sumsum karo mutiara. Aku ini jamu, deso. Jamu. Iki jamu beras kencur. Aku wong deso. Mangan roti mules. Jadi ngebahas Indonesia kapan? Bu. Gagal lagi ya bahas. Gagal lagi. Waktunya ndak ada.